kita lihat bahwa bimbingan nafas pertumbuhan peladang ini membawa masyarakat tani bukan saja kepada penanaman tetapi juga melibatkan urusan pengantaran, marketing, pemasaran dalam rantaian industri agro makanan itu keseluruhannya. Pertumbuhan peladang kawasan itu sendiri dan pemimpin peladang itu bimbingan LTB mewujudkan pusat pengumpulan ini dan membeli semua apa dia di mana peladang dapat menghantar hasil mereka dan dijual oleh pusat pengumpulan ataupun sekarang kita panggil sebagai peladang outlet.